Siang itu berjalan sederhana. Aku memperhatikan orang-orang. Bagaimana sapaan mereka dengan Mbah terasa begitu akrab dan intim. Seolah-olah mereka saling berbagi kehidupan. Atau begitulah kenyataannya. Dan hatiku tentu hangat dibuatnya. Bah takut tidak pada kematian? Tidak, jawab Mbah dengan suara yang memecah syahdu. Mbah sudah mati waktu Mbah Putri pergi. Setelahnya, mati hanya berjumpa kawan lama saja. Aku mengerjitkan dahi. Konsep kehidupan seperti itu asing buatku. Tapi bagaimana? Balasku. Bangun pagi, bersyukur atas matahari, menyapa orang-orang. Bagaimana bisa Mbah hidup sehidup-hidupnya tanpa takut suatu hari nanti mati? Mbah terkekeh-kekeh. Berbesar hati mengalami kematian bukan berarti kamu tak hidup, jawab Mbah. Pandangannya jauh, seolah ia sedang berkunjung ke masa lalu. Menjadi berguna, membawa manfaat, bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Seperti padi. Aku tertegun, teringat sesuatu. Tapi Mbah, aku masih ingin lakukan banyak hal. Aku teringat akan perubahan, akan cinta yang belum sempat disampaikan, kebaikan yang dibalas, atau mimpi yang dijadikan nyata. Aku ingat ada banyak perjuangan yang belum kuselesaikan, yang daftarnya terus-menerus bertambah setiap hari. Harimu masih siang, yuk, jawab Mbah pelan. Nanti waktu senja, kamu akan mengerti dengan sendirinya. Ia bicara soal usia. Seketika hatiku kalut. Ku genggam tangannya, ia membalasku. Mengerti apa, Mbah? Tanyaku hati-hati. Bahwa tak semua yang kamu inginkan bisa digenggam. Tapi seperti hari, seperti padi, kehidupan ialah waktu yang bergulir kalau kamu jeli. Ia mendekatkan kepalanya padaku, hendak berbisik. Saat kamu tidur, sesungguhnya inginmu sudah tak penting lagi. Yang baru saya baca, saya ambil dari tulisan Stefani Chandra yang juga dikenal sebagai Kata Puan dalam bukunya Kamu Hanya Perlu Pulang, halaman 109 sampai dengan 111. Semoga bermanfaat.